wabarakatuh. Selamat sore Sobat Kurma Marisapa, Man 1 Kabupaten Gorontalo, dimana saja berada. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya Allah kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan bertemu di program acara Kurma Kultum Ramadan Marisapa. Dan hari ini kita sudah memasuki hari ke-26 Ramadan 1443 Hijriah. Alhamdulillah, saya Afra Matula Baunga sangat senang karena bisa menemani Sobat Kurma di acara Kultum Ramadan Marisapa. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan sebuah kultum yang akan dibawakan oleh Dewi Rahma Hanafi dengan tema Semarak Ramadan yang Mulai Lesu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas izin dan kuasanya lah kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Dalam kesempatan ini, kami akan membawakan kultum yang berjudul Semarak Ramadan yang Mulai Lesu. Alhamdulillah, kita telah sampai pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Namun, saf-saf di masjid malah mulai berkurang. Dan sukacita masyarakat dalam menyambut bulan penuh berkah ini mulai tak terdengar. Demikianlah keadaan kita manusia. Ada seseorang yang pergi untuk umroh kali pertama. Hari pertama ia sampai di Mekah atau Madinah, ia menangis sesenggukan. Tak mau pulang dari masjid saat pembimbing mengajak jamaah untuk kembali istirahat di hotel. Ya, itu hari pertama. Hari kedua, mulai mau diajak pulang. Hari ketiga, pulang tanpa diajak. Hari-hari selanjutnya, intensitas ibadah mulai berkurang. Hingga akhirnya, lalai dari ibadah. Dan malah sibuk menyiapkan oleh-oleh untuk pulang. Hal demikian, kita ulang kembali di Ramadan ini. Bukan hanya Ramadan kali ini, mungkin Ramadan kemarin pun keadaannya demikian. Sampai kita lupa dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man qama ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mengerjakan salat tarawih dengan iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosanya yang terdahulu. Al-Muttafaqun alaih. Sebagian orang di awal Ramadan bersemangat melakukan tarawih bersama di masjid. Namun, sekarang malah memilih jalan-jalan dan nongkrong bersama setelah berbuka. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pada setiap hari dan malam di bulan Ramadan ada pembebasan dari api neraka. Dan bagi setiap muslim ada doa yang jika dia berdoa akan dijabah. Hadis riwayat Ahmad. Apa kira-kira yang membuat kita lesu untuk mengisi Ramadan ini? Padahal Ramadan itu lebih utama di akhirnya. Seandainya ada seseorang yang malas-malasan di akhir Ramadan, namun pada akhirnya dia sangat bersemangat
maka itu lebih baik daripada mereka yang bersemangat di awal namun bermalas-malasan di akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa innamal a'malu bihawatimiha." Sungguh amal itu dilihat dari akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Lalu, apa yang membuat kita lemah di waktu yang seharusnya kita bersemangat? Pertama, banyaknya dosa. Dosa adalah sesuatu yang membuat hati kita lemah dan membuat pelakunya lemah fisik dan juga jiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala kulubihim ma kanu yaksibun. Dan sekali-kali tidak, sebenarnya apa yang telah mereka kerjakan menutupi hati mereka. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Perbuatan dosa itu membuat hati kita gelap dan menutupi hati kita. Semakin banyak dosa yang kita buat, maka akan semakin gelap pula hati kita. Sehingga solusi untuk menghilangkan kemalasan di Ramadan ini adalah memohon ampun kepada Allah dengan memperbanyak istighfar dan berdoa kepadanya. Kedua, berdoa memohon istiqomah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita beberapa doa agar kita selalu istiqomah dalam agama. Salah satunya itu, Ya Mukallibal Qulub Tsabbit ala Qalbi Dinik. Wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Maka dari itu, marilah kita membersihkan hati kembali agar kita bersemangat untuk melakukan ibadah di Ramadan ini. Dan marilah kita memperbanyak ibadah pada 10 hari terakhir dari Ramadan. Dan semoga kita semua termasuk dari orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Demikian lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.